Itu motor ke belakang tu. Akhirnya Albino yang real telah tiba di market Malaysia. Adakah ia sama dengan OEM? Berapa harga dia? Adakah dia punya ini kaca ataupun sama macam OEM? Soket dia original? Dia punya seal semua cantik? Kita akan saksikan video selepas ini dan Zik akan rungkaikan semua benda yang dipersoalkan di dalam kepala anda. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Okey, pagi ni memang betul-betul pagi sebab Zik excited. Zik akan pergi ke Street Garage sebab diorang yang mempunyai ready stock albino yang banyak. Jadi kalau korang yang nak beli albino, korang boleh beli di Street Garage. Jadi jom kita pergi ke kedai Street Garage dan Zik tak sabar nak pasang albino lampu belakang ni. Alright, jadi kita telah sampai di Street Garage. Korang boleh tengok lah, siap sampai dengan tepatnya guys. Jadi Zik nak pergi kat Street Garage jap, nak ambil nombor giliran. Barang panas sudah sampai guys, so kita nak tengok dalam dia macam mana. Kita nak check dulu, okey ke tidak. Inilah barang dia guys, so Zik nak tengok memang nampak macam original guys. Tapi nanti kita tengok macam mana dia punya rupa dia yang betul-betul. Tengok seal pun nampak macam original. Tapi kita tunggu dia pasang dulu. Korang boleh tengok ni seal dia orang. Memang cantik guys. Nampak memang tak ada kesan sambungan lah. Memang nampak macam ori kilang. Korang boleh tengok lah kat sini. Zik dah try ketuk dia punya cover dia. Zik tengok dia punya cover yang albino ni dengan yang original ni lebih kurang sama guys. So Zik rasa memang dia punya ni jenis sama lah. Okay guys, sebelum kita mulakan pemasangan, bro ni dia ada buat benda ni. Dia tak tahu, Zik panggil dia macam clip untuk wiring lah. Jadi yang ni kalau korang tengok dia kena custom disebabkan Myvi belah kanan soket dia tak sama dengan belah kiri. Jadi terpaksa buat belah kanan sebabnya soket yang kilang buat belah kanan lain daripada belah kiri. Jadi terpaksa buat clip yang macam ni untuk masukkan dekat soket. Jadi Zik akan tunjukkan dia punya macam mana dia masukkan lah. Kalau korang tengok ni, ini adalah soket belah kanan tapi dia tak sama dengan belah kiri. Disebabkan Zik pun tak tahu Myvi ni macam mana. Tapi kalau korang tengok kat sini, dia lain guys. Kilang yang buat albino ni dia ingatkan soket sama. So rupanya lain dan terpaksalah kita customkan sikit dekat belah kanan. Tengok ini adalah pemasangan wiring dia. Kalau korang tengok dia masukkan kat situ je lah. Dia tak ada potong wire ke apa benda semua. Tapi jangan ikut yang ni guys. Yang ni yang lain punya. Yang ni tak betul siap lagi. So nanti dia akan tunjuk gambar yang betul-betul punya wiring. Okay guys, ini adalah salah satu cara ya untuk korang masukkan wire daripada bonet masuk ke body. Korang tengok ni lah. Memang kalau korang tak tahu cara ni memang susah lah. Kalau nak masuk memang pisang. Tapi kalau korang tahu cara, korang tengok ni. Dia pakai wire macam ni, lepas tu tarik. Memang senang guys. Alright guys, lampu kanan dah siap. Jadi kita nak tengok fitting dia macam mana eh. Kalau korang boleh tengok fitting dia memang cun ya guys. Memang nice. Tak ada gap ke apa benda semua. Jangan tengok lah bumper GT Zik ni. Memang sebab fiber kan. So fitting dia tak nice sangat. Jadi kita tengok kat lampu ni. Memang cantik je lah. Tak ada apa-apa masalah. Okey, belah kiri pula kita check guys. Tengok fitting masih okey. Tak ada apa-apa. Sikit je lah ada tu. Tapi okey semua sebab mungkin tak screw lagi. Jadi yang ni memang tak ada masalah apa-apa. Bonet pun dah nak pasang, so semua benda dah nak siap lah. Jadi kita nak tengok first look macam mana rupa dia bila kita buka lampu guys. Wah, ini dia first look guys. Korang boleh tengok lah lampu brake. Nampak kat sini memang nampak ni lah terang lah, tak ada masalah apa-apa. Lampu signal memang cun guys. Tapi saya akan buat test untuk siang dan juga malam lampu dia macam mana.
Oh, lampu originalku. Selamat tinggallah di kau. Dia ni telah berjasa kat Zik eh. Lama memang daripada Zik dapat kereta. Ha, inilah lampu yang Zik pakai. Tak ada Zik tukar yang lain. Dan terima kasihlah ya menjaga Zik sampai sekarang. Lampu sudah siap, jadi kita nak tengok dia punya brake dia macam mana, lampu kecil dia. Korang tengok tu lampu kecil dia. Fuh, memang cantik, kena dengan albino. Kita nak tengok reflektor pula guys, dia berfungsi ke tak. Jadi yang ni Zik akan suluh si torchlight daripada phone lah, tak kuat sangat. Tapi kita boleh nampak dia ada reflection sikit kat situ. Dan dia tak adalah macam original. Okay guys, Zik ada masalah sikit tadi. Sebabnya mic Zik bila pasang tu dia tak tahu lah, Zik tak tahu connector dia ke benda. Daripada Zik sampai street garage ni, sampailah dah habis pasang albino baru ni, memang tiba-tiba dia tak dengar lah apa-apa. So Zik akan explain balik tentang albino ni. So yang macam albino ni, kalau korang nak tahu, dia punya fitting dia semua memang cun eh guys. Memang tak ada apa-apa masalah. Kalau korang tengok kat sini macam ni, harga dia adalah RM569 guys. Jadi yang tu tak termasuk pasang. Upah pasang adalah RM50. So tambah-tambah total dalam RM600 macam tu. Dan kalau korang dapat tahu adalah korang beli ni memang korang akan dapat signal sekali dan juga lampu reverse. Dan kalau nak tahu, lampu ni ada warranty daripada street garage, iaitu dalam 1 tahun. Kalau tiba-tiba macam contoh short adalah lampu ni, lampu yang kecil ni, ataupun masuk air. Jadi kalau korang yang ada masalah-masalah macam tu, korang boleh claim. Jadi ini adalah look dia ya guys. Memang lawa, memang kena lah dengan Zik punya kereta. Memang cun guys. Oh, di sini oh. Di sini. Okay, macam mana kamera rider? Macam mana jadi kamera rider sebab? Kamera rider. Kamera rider? Tu motor kat belakang tu. You do? Kamera rider kan? Adalah hari keesokannya. Zik nak cakap ini makin warna kuning ke apa benda, tak ada. So far memang okey, tapi itulah, ini sehari kan. So orang yang tanya pasal macam lama-lama ni akan kuning ke bro Zik. Yang ni sebenarnya Zik tak dapat nak pasti. Tapi kalau korang takut kalau benda ni jadi kuning, korang boleh coating sebenarnya. Coating, buat coating dekat kedai coating. Buatlah dalam satu layer ke ataupun dua layer, bagi dia tak nampak gelap sangat lah kan. Jadi buat benda tu mungkin boleh protect lah. Macam Zik biar dulu tengok macam mana. Okay, next benda Zik nak share adalah dia punya fitting tu. Dia kalau macam original kita boleh nampak lah dia straight kan. Tapi yang ni sikit je lah ada dia timbul. Tapi bagi Zik benda ni tak adalah nampak teruk sangat, sebab bila kita tengok daripada sini memang tak nampak lah. Memang tak ada nampak. Kita tak boleh nak tahu dia punya timbul tu macam mana. Tapi dekat sini ada sikit sahaja. Jadi bagi Zik ni tak ada isu apa-apa, tak ada masalah lah. Macam Zik boleh terima lah. Tapi Zik tak tahulah kalau orang yang betul-betul perfect kan, nak betul-betul sama lurus benda ni kan. Jadi Zik tak pasti. So itu adalah feedback yang Zik boleh bagi untuk lampu albino ni. Dan kalau korang tengok kat sini, dia ada satu sikit lah macam kesan sambungan. Mungkin disebabkan dia punya kaca tu dia nak sambung. Tapi memang semua albino Zik rasa ada. Sikit sahaja. Okay, jadi apa benda yang Zik nak buat sebenarnya adalah Zik nak buka balik dekat bahagian tepi ni. Dengan yang ni Zik tak pasti lagi. Tapi Zik nak tengok balik dia punya kabel tu macam mana. Sebab Zik nak try secure. Sebab kalau macam street garage, Zik ada nampak memang dia pasang. Dia pasang tapi secure dia. Zik memang saja nak secure lagi lah. Sebab kita takut in case apa-apa kan. Zik pun tak pastilah benda tu
jadi short ke apa benda ke kan. Tapi Zik buat je lah, sebab kalau nak cakap air masuk ni sebenarnya tak ada lah. Tapi bila Zik buka memang nampak kotor, memang ada nampak kotor. So Zik tak tahulah air boleh masuk tak ke situ. Jadi Zik ni lah macam sedia payung sebelum hujan. Dan Zik nak secure dulu sebelum jadi apa-apa kan. Kita tak tahulah kan. Jadi Zik nak buka ni, nak buka senang je guys. Ni pakai T10 tak silap Zik. Lepas tu nanti kat sini ada clip sikit, lepas tu cabut je lah. Dia tak susah mana. Okay, jadi inilah dia guys yang Zik nak cakap. Zik tak pastilah kalau takut nanti air kat termasuk kat sini ke apa kan. Tak tahulah bahaya ke tak. Tapi Zik ambil langkah berjaga-jaga je. Zik akan tape ni dengan electrical wire. Dan Zik akan tape juga pakai kain supaya dia tahan lah. Supaya electrical wire tu tak terkeluar. Jadi kalau korang tengok kat sini memang Zik dah pakai lama kan. Korang boleh nampak ada macam pasir-pasir kat sini. So Zik tak pasti, takut nanti air tu boleh naik atas ke sini lah. Jadi Zik akan secure semua wire yang ada di sini. Okay guys, kalau korang nak buat macam Zik, macam ni Zik dah balutkan dia dengan electrical wire. Silap guys, electrical tape. Jadi yang ni Zik pakai 3M. Memang original 3M. Ada lambang 3M kat sini. Dan nanti Zik akan balut lagi dengan kain ni supaya dia tahan. Sebab kain ni dia punya melekat dia kuat. Jadi electrical ni kadang-kadang kan dia lama-lama dia akan terbuka. Jadi memang ini style Zik lah untuk bagi dia nampak kemas. Dan Zik pun akan buat kat sini jugalah untuk biar dia secure sikit. Okay guys, jadi korang tengok ni, boleh nampak lah dia secure kan. Kalau ada air ke apa tak ada masalah. Jadi yang bawah ni korang tak risau sebab dia dah ada macam getah. Getah memang air tak boleh masuk lah dalam tu. Korang boleh nampak lah. Tapi Zik risaukan dekat sini lah. Dengan dekat sini. Tapi kat sini pun Zik nampak dalam dia dah ada macam getah juga merah tu. Sorry, blur sikit kan. Getah merah tu. Jadi tapi tak apa. Dan lagi satu, kalau korang nak beli ni, nanti Zik akan linkkan lah dekat Shopee dia punya barang dia kalau korang nak. Okay guys, jadi korang boleh tengok sudah settle. Nampaklah secure dia. Okay guys, yang ni tak ada apa-apa masalah. Semua okay je. Ni seal memang dah okay dah semua. Tak ada masalah. Zik akan tu tengok pula dekat bonet macam mana. Tapi yang ni kiri tak ada masalah apa-apa lah. Cuma belah kanan sajalah nak kena apa ni, dah secure kan. Jadi yang ni kita boleh pasang balik. Dan Zik akan tengok pula dekat bonet macam mana dia punya rupa dia. Okay guys, Zik nak cerita lagi satu. Kalau contohlah korang nak pasang sendiri, clip ni sebenarnya, clip ni ya, yang ni sebenarnya tak payah buka guys. Biar je kat situ. Sebabnya nanti dekat sini dia akan macam slot tolak. Jadi bila slot tolak, nanti kalau tolak tu memang kena kuat sikit supaya dia betul-betul fitting. Baru cun guys. Nanti saya akan tunjuk contoh dia. Okay, korang boleh tengok fitting. Zik pasang balik. Kau tengok, memang tak ada gap langsung guys. Memang cantik. Memang tak ada gap guys. Kalau tengok kat sebelah tepi ni pun, memang cun, semua settle. Tapi korang memang kena kuat sikit lah pasang. Okay guys, Zik dah baiki satu benda. Ini yang korang best nak tengok ni. Okay, kalau korang tengok kat sini, dia punya gap tu dah cantik guys. Memang tak ada gap. Korang tengok ni sebelah ni Zik tak buat lagi. Korang tengok gap dia, boleh nampak guys. Tapi korang tengok dekat sini, macam original guys. Macam mana Zik buat? Ni ada dia punya rahsia dia. Kejap lagi Zik tunjuk macam mana nak buat. Sebab lagi pun Zik nak tukar sekali dia punya reverse ni. Zik pakai lain. So alang-alang kita buat bagi jadi. Okay, apa korang nak buat guys? First sekali adalah korang tengok dalam ni. Zik pun susah sikit nak tunjuk macam mana dalam ni. Tak tahulah korang nampak ke tak. Saya akan susah sikit lah. Tapi kalau korang tengok dekat dalam klip ni, nampak tu pasir punya lah banyak. Disebabkan ni lah dia akan jadi buatkan korang punya jadi gap. Jadi korang kena bersihkan pasir ni dahulu. Congkil lah dengan apa-apa, bersihkan. Lepas tu baru kita akan pergi ke step yang seterusnya. Korang tengok Zik keluarkan pasir dia. Ini klip ni. Tengok. Korang tengok berapa banyak pasir dalam tu. Betapa berlambaknya pasir dalam ni. Korang tengok. Kau-kau guys. Sebab tu lah benda ni boleh buat jadi gap.
Nampak tak? Jumlah-jumlah pasir yang terkumpul. Memang banyak guys. Dalam satu klip saja guys. Ha, yang ni Zik dah bersihkan. So, Zik akan bersihkan ni semua bagi cantik lah. Okay guys, step yang seterusnya adalah Zik nak pindahkan klip 2 ni dengan yang original guys. Ha, kalau korang tengok original, yang bawah ni tak sama sikit dengan yang ni. So, yang ni nak buka, korang kena pakai nut 10mm. Lepas tu, yang empat segi ni korang kena pakai yang jenis macam ni lah untuk buka. Ha, jadi, Zik transfer ke sini. Dia dah jadi macam original. So, nanti Zik boleh masukkan balik. Jadi, dia punya fitting tu macam asal. Okay guys, jadi Zik dah transfer. Yang ini yang original dan yang ini yang barunya lah. So, yang ni Zik letak balik kat sini supaya dia tak, ni lah, tak hilang ke apa benda kan. So, yang ni. Dan Zik akan masukkan yang original ni pula. Kita tengok fitting dia macam mana. Alright guys, ini dia. Korang boleh tengok eh guys. Dia punya ni tak ada terkeluar dah sangat. Nampak? Ini betul-betul guys. Nampak tak? Jadi kalau korang yang nak betulkan macam Zik, korang ikutlah step yang Zik bagi tu. Jadi korang boleh tengok tadi sebelum dan selepas. Memang dah tak ada gap guys. Memang cantik. Okay guys, reverse pun dah cun. Nampak macam ice blue macam tu. Lawa, ini baru reverse. Baru kereta sports car guys. Tak ada lagi, Zik gurau je. Jadi ini settle dah semua. Fitting dah cun, Zik dah settlekan. Dah secure dah punya wire. Mantap.